Lepas raya ni, orang kata macam ala gadak kita siap ala gadak lah. Kuih-kuih raya buat tambah buat sikit lah orang kan. Tapi tak banyak lah. Nama saya Muhammad Rozi bin Kasim. Tahun lepas puasa ni, kira ala gadak lah. Buat kerja apa, nak belah nak nak kan. Apa, dulu puasa dulu pun nak belah nak nak ni, orang kata apa, kerja teruk sikit lah. Habis kerja tu balik buat kerja kat luar lah. Baju raya ni yang tahun lepas kau beli kat anak-anak lah. Yang mana dan saya beli, saya beli. Saya pakai kat lama. Bodoh kat susah ni biasa-biasa lah. Makan nasi dengan lauk lah. Dalam sebulan tu saya dapat dalam 1,000 lebih lah. 1,200, 1,100 gitu lah. Depan raya ni orang kata macam ala gadak kita siap ala gadak lah. Kuih-kuih raya buat tambah buat sikit lah orang kan, tapi tak banyak lah. Macam ada mak-mak makan dah kan. Kolek duit tu lah buat dengan mak makan. Bagi-bagi lah kuih-kuih tu kan. Raya-raya, pertama raya di sini, kedua balik kampung. Kampung kat Alik Hitam, kat Kuala Lumpur tu. Balik duduk dengan mak-mak pak tu. Lepas tu raya kedua saya balik main, saya kerja. Sampai terus kerja sampai hari raya. Tahun lepas tu ada sedih kat sikit terkilan pasal apa, anak-anak kadang minta baju kan, kita tak dapat nak beli. Lepas tu saya pun duduk siap duduk pakai baju lama lah beli kat anak-anak, tapi anak-anak tak mau. Lepas tu ada saya pergi apa semejit apa Kuala Kepan, kan ada yang baju terpakai orang-orang sedekah kat apa Kuala Kepan kan. Lepas tu saya tengok elok, saya ambil pun bagi kat anak saya juga. Pakai je tu.